warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia saudara pengerusi, yang berhormat Datuk Bentar Kanan, Datuk Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, seluruh pimpinan dan tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, namanya kita menjaga syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat mengadakan konvensyen PAS Kelantan pada malam ini. Dan konvensyen ini sangat penting untuk kita bagi membuat persiapan dalam menghadapi Pilihan Raya Umum yang ke-14. Saya mewakili seluruh guru setia dan juga lantikan-lantikan politik di SUK ingin mempertegaskan beberapa perkara dalam konteks persiapan kita menghadapi Pilihan Raya yang akan datang ini. Yang pertama berkait dengan kedudukan petugas-petugas lantikan politik, yang kita kena sedar bahawa satu hakikat yang penting sekarang ini ialah konsep parti menguasai kerajaan yang mesti kita perkemaskan, kerana aspek-aspek yang kita dapati dalam banyak kes kelemahan-kelemahan kerajaan ialah berpunca daripada kegelinciran daripada kawalan parti. Hal ini sebenarnya bukan berlaku di peringkat kerajaan, di peringkat negeri, tapi juga di peringkat kawasan, di peringkat parlimen juga diundur. Di mana lantikan-lantikan politik, mereka memiliki tanggungjawab untuk menjalankan kerja-kerja yang diperintahkan oleh parti bagi mencapai tujuan kita memerintah. Sekiranya kita berada dalam kerajaan, kemudian kita tidak dapat bergerak untuk memajukan kerajaan mengikut dasar-dasar parti, artinya kita gagal untuk mencapai tujuan sebenar kita sebagai parti pemerintah. Yang kedua, urusia yang dibentuk di peringkat negeri, kalau tak salah saya ada 9 urusia yang memainkan peranan, merupakan mata telinga utama kerajaan. Dan alhamdulillah, kerana dengan pembentukan urusia-urusia termasuk juga beberapa unit yang dibentuk, kita secara umum dapat membahagikan urusia ini kepada dua kelompok utama. Yang pertama, urusia-urusia yang menjadi penghubung terus antara kerajaan dengan rakyat, seperti urusia belia, urusia penerangan, urusia wanita, majlis penghulu, unit halakah dan seumpamanya. Dan yang kedua, urusia-urusia yang berfungsi sebagai sendi yang memperkukuhkan kerajaan, yang tidak berhubung secara langsung dengan rakyat tapi membantu mengukuhkan kerajaan, seperti PKS, SPAK, IPTG dan seumpamanya. Jadi setiap urusia ini sewajarnya sudah mempunyai sasaran-sasaran yang jelas untuk menuju kepada arah Pilihan Raya. Saya ambil contoh tadi pembentangan yang dibuat oleh Dewan Muslimat yang sebahagiannya melibatkan urusia penerangan, urusia wanita. Urusia wanita di mana kita tahu pengundi wanita yang ada di Kelantan ini melebihi 51%. Dan saya dengar taklimat daripada urusia wanita, mereka ada lebih 900 program setahun. 900 program. Cuma yang menjadi isu kepada kita, apakah program-program yang banyak itu sebenarnya telah berjaya mengalihkan sokongan ataupun menarik sokongan pengundi-pengundi wanita untuk menjadi pengundi tegar, pengundi tegar kerajaan. Saya percaya di banyak tempat di Kelantan ini, pengundi wanita antara segmen yang kritikal. Segmen yang kritikal. Jadi dengan 900 atau hampir 1000 program itu, pada pandangan saya lah, sepatutnya pengundi wanita itu berisu lagi. Artinya mereka itu sudah menjadi penyokong-penyokong utama kerajaan. Begitu juga peranan unit-unit lain, seperti urusia belia. Ada staf ramai, ada bajet yang besar, yang sepatutnya sudah boleh memegang undi-pengundi generasi baru, first time voters, untuk menjadi penyokong-penyokong utama kerajaan, termasuk
termasuk menangani isu-isu baru yang berkembang melalui media-media baru. Yakni segmen pengundi muda. Begitu juga segmen-segmen lain. Adapun urus dia yang bersifat menyendi kepada pengukuhan kerajaan seperti SPAK yang sentiasa bergerak dari satu unit ke satu unit termasuk ke MTD untuk melihat progres pelaksanaan urusan kerajaan termasuk juga PKS dan sebagainya. Mereka bekerja mengukuhkan kerajaan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan rakyat tapi mempunyai tugas yang berbeza bagi mengukuhkan kerajaan. Dan dalam dua unit yang ataupun dua bahagian yang berasingan ini sepatutnya dalam konteks sekarang selain daripada fokus kita untuk memberi tumpuan kepada usaha-usaha penyelidikan, riset dan sebagainya, yang paling penting sekali lah kita menggunakan sepenuhnya full utilize jentera kerajaan bagi mengukuhkan sokongan rakyat kepada kerajaan. Jadi saya tak tahu setakat mana sebenarnya kejayaan yang telah pun kita buat, tapi dengan bajet yang besar diperuntukkan kerajaan termasuklah kalau di Rusia Berangan antara serantau yang kita sasarkan supaya pengundi-pengundi luar boleh menjadi pengundi yang akan mencari kemenangan kita. Tapi kita belum mempunyai data mungkin setakat mana program itu adakah hanya memperbanyakkan program macam Muslimat ada 900 program. Laporannya sedaplah kita dengar kan? 1000 program. Adakah dia sekadar almanac oriented ataupun objektif oriented yang boleh memberi kesan segera dalam kita memperkukuhkan kerajaan. Kemudian seterusnya saya bagi pihak seluruh urus dia ingin mempertegaskan bahawa satu tanggungjawab yang besar yang kami bersama-sama mendukungnya ialah tanggungjawab untuk memastikan kerajaan kita apa juga keadaan baik-baik kita akan bertahan. Kita akan bekerja keras untuk mengekalkan sokongan rakyat kepada kerajaan dan memastikan dasar membangun merakyat membangun bersama Islam ini difahami sepenuhnya oleh rakyat. Dan di IPTG sendiri kita sedang menyusun langkah-langkah untuk memastikan kesedaran rakyat bukan lagi bertolak daripada isu yang kita lihat memberi kesan yang agak negatif pada kita, tapi kita mesti tanamkan satu kefahaman berasaskan akidah. Yang berasaskan akidah yang kita percaya kalau berlaku krisis-krisis ataupun konflik-konflik seperti yang berlaku sekarang ini, ia tidak akan menganjur sokongan rakyat kepada kerajaan. Dan yang terakhir sekali, tadi Dewan Ulama sebut ada 8 unit yang telah pun dibentuk. Saya nak cadang satu unit lagi, ICU. Intensive care unit khusus untuk latihan-latihan politik ini. Kerana satu aspek yang penting yang kita lihat perlu kita beri perhatian ialah pengukuhan kaki tangan kerajaan dari segi pengisian, dari segi pengisian dalaman. Kerana kita ni antara yang berisiko mungkin akan berlaku penyelewengan dan sebagainya, di mana tuan disebut oleh Ustaz Zul dalam tazkirah kita tadi berkenaan tazkirah nafs. Kita melihat ada pegawai kerajaan ni bila dah jadi kerajaan dah pakai netai, duduk dalam bilik aircon, dia dah berasa sedap, dia terlupa dia latihan politik. Bukan ya pegawai macam PTN. Dia latihan politik yang masuk pejabat tu untuk mewakili parti dan membawa agenda parti. Jadi perkara ni saya ingat pimpinan-pimpinan khususnya dah ulama perlu juga menyusun program pendapat saya hampir 2 tahun dekat pejabat tu tak pernah yang khusus untuk kita latihan politik ni dibuat untuk mengukuhkan kesedaran dan juga pembersihan jiwa kita supaya kita boleh bekerja sebagai kaki tangan
yang mewakili parti dalam kerajaan. Itulah perkara yang dapat disebutkan sebagai satu sokongan kita untuk mempertahankan kerajaan yang ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktu.